Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syakaizen YouTube channel. Geng, hari ni kita sambung konten Ekzos Syakaizen. So, terima kasih lah atas semua cadangan korang semua. Jadi, lubangnya dah siap semua. Kita try dulu lubang macam ni. Kalau lubang macam ni still perik, pekak, kita pergi tebuk lagi. Tapi kita tak buat sendiri lah, sebab pergi tebuk dekat pakai mesin yang besar tu kejap je. Betul lah, ada yang komen kata cara apa ni, alat je salah. Ha, betul lah tu. Sebab alat salah jadi susah kerja. Ha, macam tu lah. Jadi mainlah kita. Okay geng, kita try lalu pasang keadaan macam ni. Tengok okey ke tak okey. Harap-harap dia tak, dah tak pekak lah dia bunyi-bunyi. Bunyinya kuat betul. Okay, kita dah rebat. Sekarang ni kita pasang, kita tengok macam mana dia punya bunyi. Adakah masih memekakkan telinga ataupun tak? Ha, dia punya cutting macam ni lah. Ha. Cun kan? Cun geng. Cun. Pendek-pendek ni cun. Mercik hawau. Masih lagi Syaitan ni rojim, masih lagi kuat. Tapi aku rasa dah malahan nak buat lubang. Dia pakai macam ni lah, sebab bunyi kuat tapi dia tak bunyi petir sangat.
Dia ada pace-pace sikit. Kalau nak pace lagi, boleh je tepuk lagi banyak lubang. So sekarang ni aku nak dyno lah. Aku nak dyno aku punya motor. Kita tengok lah berapa horsepower semua. Horsepower tak penting, yang penting motor okey. Sebab kita nak pergi ride kan. So motor kita nak cun-cun lah. So aku nak pegangkan rantai lah. Lepas tu kita naik dyno lah. Aku ada beli. Ni. Ni alat untuk meninggi dan merendahkan monoshock. So kalau nak tinggikan monoshock ke, nak rendahkan monoshock ke, nak bagi motor lagi rendah ke, lagi tinggi ke, boleh beli alat ni lah. Dekat Shopee dia. Dia berniaga dalam RM30 macam tu lah. Harap-harap tahan lah benda ni. Nampak macam tahan. Sebab dia punya besi bukan dia biasa lah. So ni pasang dekat monoshock. Lepas tu ikat monoshock sangkut sini ke sini ke. Boleh ni lah, boleh adjust lah. Tinggi ataupun rendah kan. Nanti kita pasang, tapi aku nak dyno dulu. Okay geng, enjin semua dah settle. Dyno pun dah dyno. So horsepower yang kita dapat ialah
40.1 top 33. So graf pun okey lah, graf pun cun, peak power pun cun. Cuma kita harap tak ada masalah lah, tu lah. Tak nak ada problem ke. Tak nak engine ada problem, tu je yang kita nak. Okay. So apa yang kita adjust ialah bearing Faito dengan Ekzos. Kita dapat 40, sebelum ni 37 HP, 37-38 macam tu lah, aku pun tak ingat. So kita dapat 40 HP, okay ni. Gang, 3-4 jam kita habiskan masa nak pasang menatang ni. Sekali hasil dia macam ni, gang.